Hai Sobat Kombi, senang sekali Riri kembali temenin Sobat Kombi di program Kombi, Komunitas dan Hobi. Bagaimana kabarnya Sobat-Sobat Kombi? Semoga dalam kondisi sehat dan tentunya bahagia selalu. Karena Kombi kali ini bakal ada yang menarik nih Sobat Kombi. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman dari Day of Art. Seperti apa keseruannya? Stay tune! Sobat Kombi, seperti yang udah Riri janjiin tadi, kalau Riri bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama teman Day of Art. Nah, kali ini Riri sama Kak Aurel ya, bener ya Kak? Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Kak ya? Sehat banget. Oke, Day of Art. Kak Aurel sendiri ini apa? Apakah foundernya atau apa gitu? Bukan, saya itu adalah salah satu tim inti dari Day of Art sendiri gitu. Okay. Untuk foundernya dia lagi menempuh pendidikan di Bandung. Berarti foundernya bukan asal Pontianak gitu ya? Iya, foundernya memang asal dari Pontianak, tapi memang lagi menempuh pendidikannya di Bandung. Oh, pendidikan di Bandung aja ya. Oke. Nah, kan Day of Art nih, Kak Aurel. Aku sempat lihat di Instagramnya kalau banyak banget nih kegiatan. Sebenarnya Day of Art sendiri ini lebih ke apa sih, Kak Aurel? Lebih ke arah kreativitas sih untuk biar mereka peserta tuh yang punya ide-ide atau kreativitas mereka untuk mengekspresikan diri itu tersalurkan lewat workshop seperti ini. Oh gitu. Jadi mengumpulkan anak-anak kreatif lah ya untuk bisa mengekspresikan apa yang dia suka, apa yang dia senangi gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk Day of Art sendiri, katanya kan lihat-lihat nih kalau Day of Art ini kan nggak cuma hanya di Pontianak, tapi juga ada di Kota Singkawang ya, Kak? Iya, di Kota Singkawang. Nah, sebenarnya kalau untuk Day of Art sendiri, apakah itu se-Indonesia berarti ada gitu ya? Kita lagi mengusahakan itu sih. Oh, mengusahakan itu ya? Kita lagi mengusahakan se-Indonesia ada dan semoga bisa terrealisasikan. Terrealisasikan ya, oke. Kalau untuk Day of Art sendiri nih, Kak Aurel, itu udah sejak kapan sih ada di Pontianak? Nah, untuk di Pontianak itu dimulai pada tanggal 30 Juli tahun 2023, itu bertemakan Barbie di Jakarta, tapi untuk di Pontianak sendiri itu cupcake. Itu di bulan Agustus. Oke. Nah, cupcake pertama kali, cupcake decorating. Berarti untuk awalnya itu tadi di 2023, tapi lokasinya di Jakarta. Oh, berarti untuk di Pontianak itu yang cupcake tadi ya. Itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus 2023. Juga. Oh, berarti mau satu tahun ya? Iya, udah tahun. Oke, tapi kalau untuk antusias teman-teman sendiri, anak-anak muda Pontianak lah nih, kalau ngikutin kegiatan kalian. Kegiatan kalian kan nggak cuma satu ya, tapi banyak banget ya. Nah, yang paling berkesan di kegiatan Day of Art itu apa? Yang paling berkesan itu kegiatannya ya, workshopnya. Workshopnya itu paling berkesan chunky bag sama cupcake. Oh, chunky bag. Chunky bag. Oh, oke. Itu seperti apa? Chunky bag itu kayak tas rajutan, tapi namanya itu chunky yard. Jadi dirajut tapi nggak menggunakan alat, cuman tangan aja, modal tangan aja sih. Oh, berarti pakai tangan. Oh, saya ada lihat tuh, jadi bentuknya tas kayak pegang gitu ya Kak ya? Itu bisa banyak banget bentuknya, bisa bikin tumbler, bisa bikin kayak tote bag, juga bisa bikin kayak tas kecil gitu. Oh, berarti terserah dari pengunjungnya mau bikin seperti apa, itu yang paling berkesannya dan antusiasnya paling banyak. Oke, apakah untuk kegiatan itu hanya untuk cewek aja kah atau ada segmentasi tertentu atau gimana? Ya, gitu? Kita juga tidak hanya menargetkan kepada Gen Z saja, tapi juga ibu-ibu juga bisa banget ikut. Oh, bisa. Dan kita juga bikin couple t-shirt, couple workshop gitu. Nah, itu kita ngadain workshop kalau nggak salah tuh namanya painting t-shirt couple. Nah, di situ juga cowok-cowok bisa ikut gitu. Oke. Okay. Wah, lucu ya. Ada pasangan bersama. Pasangan. Itu kalau nggak ada punya pasangan tuh gimana ya, Kak? Berarti nggak boleh ikut. Gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk kegiatan nih, selain
yang tadi berkesan kan tadi cabek gitu ya, sama yang cupcake. Nah kalau yang cupcake itu gimana tuh? Kenapa kok bisa sampai berkesan gitu? Karena waktu itu buka cupcake pertama kali itu sampai 50 orang yang ikut. Oh emang nah, biasanya berapa kak? Itu pertama kalinya banget. Oh pertama kalinya? Pertama kalinya banget cupcake di Agustus, 50 orang ternyata. Akhirnya buka lagi volume kedua, ternyata masih juga antusiasnya sampai 50 orang. Akhirnya buka lagi ke volume ketiga. Wow. Nah, sampailah sekarang bikin cupcake-nya gitu. Ternyata antusiasnya masih banyak banget. Berarti tetap terus ada dan teman-teman tuh juga nggak ngerasa bosan karena mungkin dari teman-teman Day of Art sendiri mem-package-nya tuh lebih menarik gitu ya. Berarti setiap fall-fall-nya Oke, kan kegiatannya tuh banyak tuh, Kak. Nah, sekarang ini kan lagi kegiatan pottery ya. Nah, boleh dong ceritain itu kegiatannya seperti apa sih gitu. Nah, untuk kegiatan pottery handbuild ini baru pertama kalinya banget ngadain di Pontianak. Terus juga jadi pottery handbuild itu adalah salah satu teknik pembuatan barang keramik dengan menggunakan tangan dan juga alat sederhana. Nah, jadi pottery itu tuh teknik pembuatannya seperti prosesnya membentuk dan memanipulasi tanah liat untuk membentuk objek keramik lainnya gitu. Berarti ini baru pertama kalikah teman-teman Day of Art bikin ini ya? Iya, benar banget. Kenapa bisa kepikiran kayaknya pottery seru nih, kok bisa gitu? Karena kan kalau dilihat kalau kita bikin keramik kan agak ribet itu kenapa kok bisa sih teman-teman dari Day of Art sendiri kepikiran untuk bikin kegiatan pottery karena, ini? Di berbagai luar Day of Art, kayak contohnya di Malang, Jakarta itu udah pernah bikin, dan kita juga tertarik. Kenapa kita tertarik? Karena di Pontianak belum pernah ada yang bikin workshop seperti ini sebelumnya. Nah, jadi kayak kenapa kita nggak coba aja ya di Opak Pontianak bikin pottery handbuild di sini gitu. Dan caranya juga praktis banget, nggak perlu proses pembakaran dan sebagainya. Benar-benar kayak cuman pakai tangan dan alat sederhana aja. Oh gitu ya. Jadi memang dibikin sesimpel mungkin. Ya, sesimpel mungkin. Yang penting teman-teman ngerasa enjoy, ya, nemu relasi juga ya. Oke. Tadi kan katanya nggak ada nih di Pontianak gitu kan ya. Terus pas kepikiran untuk bikin pottery ini. Nah, ada nggak sih kayak misalnya proses awal dari teman-teman Day of Art ini sempat kayak carilah nih bahannya seperti apa ya, atau mungkin ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kalian dapetin pada saat kalian bikin kegiatan pottery ini? Untuk kesulitan nggak ada ya, karena di luar Kalimantan Barat, contohnya kayak di Malang, Jakarta kan udah pernah bikin pottery ini. Jadi mungkin kita bisa sharing kali ya, kalian dapet bahannya dari mana gitu. Jadi saling menguntungkan lah Jadi tidak ada kesulitan lah ya. Karena tadi saling berbagi juga, sharing juga. Tapi kalau untuk bahan-bahannya tuh kak, itu apa-apa aja sih untuk bikin pottery itu? Bahan, apakah ada bahan khusus gitu? Enggak sih, bahannya kita pakai bahan yang umum banget, yaitu tanah liat. Karena kan tanah liat benar-benar yang bahan yang umum untuk dijadikan kerajinan tangan ya. Terus juga kita pakai air, air putih biasa aja. Sama kita sediain alat ukiran. Nah itu tuh terserah mereka mau bikin yang kayak dekorasi patung-patung kecil atau mau bikin hewan atau mau bikin bunga, itu bisa pakai dari alat yang sudah kita sediain. Oh gitu, jadi memang udah disediain sama kalian untuk bikin itu. Jadi teman-teman tinggal datang, tinggal ikutin, terus enjoy nikmatinnya Oke, nanti kita tahan dulu ya kak. Aku masih ada pengen nanya-nanya lagi nih pokoknya. Dan setelah ini kita akan kembali lagi ya untuk sobat-sobat Kombi, tetap di Kombi Komunitas dan Hobi. Dari rajutan benang setiap helainya, tercipta mahakarya yang sangat sempurna. Melestarikan kain tradisional Nusantara. Menjaga eksistensi budaya. Merajut benang, merawat adab warisan leluhur.
Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, balik lagi teman-teman atau sobat-sobat Kombi di Komunitas dan Hobi. Masih sama Kak Aurel dari Day of Art ya, Kak? Oke. Kak, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih seputar Day of Art, juga kegiatannya, terus juga kegiatan sehari ini ada pottery. Nah, ada nggak sih, Kak, tips and trick gitu yang perlu diperhatikan pada saat membuat keramik ini? Ada dong. Nah, apa tuh, Kak? Tips dan triksnya itu yang pertama, menurut aku, kalian harus banget siapin alat dan bahan yang benar-benar memang harus dibutuhin. Bahan dan alat yang lengkap. Terus yang kedua juga pemilihan bahan yang tepat. Sama konsistensi dari tanah tersebut. Nah, yang kita pakai sekarang adalah tanah liat. Jadi kita benar-benar memperhatikan konsistensi dari tanah liat tersebut. Habis itu juga teknik pembuatannya, jangan sampai salah juga. Terus yang terakhir, yang paling banget harus diperhatikan yaitu butuh kesabaran dan kreativitas yang tinggi sih, Kak. Oh gitu ya, jadi memang harus diperhatikan juga. Terus juga tips and triknya tuh bukan sembarangan kita bikin, tapi memang ada trik-trik khususnya juga. Oke, nah untuk pemilihannya itu seperti apa sih, Kak, untuk pembuatan keramik ini? Untuk pembuatannya itu kita benar-benar simple banget, Kak. Karena kita nggak pengen meribetkan para peserta, jadi yang pastinya itu ada tanah liatnya. Nah, mereka harus mencari dulu inspirasi mereka, bisa dari Pinterest dan ataupun media lainnya. Pengen bentuk seperti apa, contoh kayak vas bunga, wadah, terus kayak pot bunga, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau misalnya mereka udah menemukan hal inspirasi tersebut, nah mereka bentuklah tuh, Kak. Setelah dibentuk, kita kan ada sediain air tuh. Nah, air tersebut tuh digunakan untuk memperhalus tekstur dari tanah liat tersebut. Nah, kalau misalnya udah halus, sudah jadi, mereka sisa-sisa dari tanah liat tersebut mereka buatlah seperti kayak dekorasi bunga atau patung-patung kecil yang udah kita sediain juga alat ukirannya gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, untuk pengeringannya kita nggak pakai proses pembakaran, tapi pakai pengeringan di suhu ruangan. Itu selama 4 sampai 5 hari aja. Jadi abis bikin itu nggak langsung jadi, tapi ada proses pengeringan, ada proses itu tadi ya. Berarti apakah hasil keramik yang dibikin oleh para peserta itu didiamin dulu sampai berhari-hari? Jadi nanti kalau udah jadi mereka datang lagi untuk ngambil gitu? Enggak, mereka bawa pulang. Oh, mereka tetap bawa pulang? Tetap bawa pulang, tetap setelah dibawa pulang ya mereka simpan aja di suhu ruangan sampai 4 sampai 5 hari gitu. Oke. Tadi kan pembuatannya itu ada tahap-tahap tertentu gitu, Kak ya. Nah, misalnya nih kan para peserta ini pasti baru nih bikin untuk keramik ini. Kalau misalnya ada terjadi keretakan atau apa, apakah itu ada caranya salah atau gimana gitu? Mungkin kalau keretakan itu caranya salah kali ya, Kak ya. Tapi makanya dari itu untuk teman-teman yang ikut pottery handbuild ini diusahakan teksturnya itu lebih bagus lagi. Karena kita udah siapin air putihnya juga kan untuk menghaluskan tekstur tersebut biar nggak ada, kalau misalnya saat pengeringan biar nggak ada keretakan. Oh gitu, jadi tapi dibantu sama teman-teman Day of Art lah ya, nggak langsung plek nih bikin nih, nggak gitu ya. Karena kan teman-teman di sini juga pada baru ya, jadi pasti adalah kayak ajaran ataupun mungkin diajarin untuk Kak, supaya nggak retak kayak gini caranya apa segala macam dari teman-teman Day of Art ya. Oke, kalau tadi kan kita ngomongin seputar konsisten juga nih, konsistensi gitu ya. Nah, kalau untuk kegiatan ini dalam membuat keramik ini, konsisten seperti apa sih yang harus dilakukan untuk para peserta supaya tetap menjaga kualitas dari keramik yang mereka tersebut bikin? Mungkin untuk konsistensi dari tanah liatnya tuh dari Day of Art sendiri yang udah tahu duluan, tanah liat seperti ini nih yang harus dibutuhin sama peserta biar peserta itu nggak kecewa gitu di akhir gitu. Nah, untuk pembuatannya mungkin teknik-tekniknya udah kita ajarin terlebih dahulu ke para peserta biar ya mereka hasilnya juga puas juga dengan hasil akhirnya gitu.
Oke. Terus nih Kak, aku pengen tahu dong kalau misalnya kita sebagai peserta, kan kalau bisa ikut sebuah kegiatan pasti pengen dong dapetin manfaat yang didapetin. Nah, kalau misal dari teman-teman Day of Art sendiri nih, manfaat seperti apa sih yang pengen kalian kasih ke para teman-teman yang ikut kegiatan ini gitu? Untuk benefitnya banyak banget ya untuk ikut workshop seperti ini. Salah satunya mungkin teman-teman yang di luar sana kalau misalnya lagi pusing dengan skripsi, dengan tugas kuliah, tugas kerjaan, dan lain-lain, itu salah satunya bisa untuk menghilangkan stres sih Kak. Untuk seperti ini ya. Iya benar. Terus yang kedua menurut aku dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Okay. Karena kalau buat pottery handball itu kan gak mudah ya Kak ya. Benar-benar teliti banget dalam ke segi bentuk, tekstur, dan lain-lain. Jadi itu dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus aja. Tadi kan banyak banget tuh hal-hal yang bisa didapetin untuk para peserta. Kayak tadi untuk bisa meningkatkan konsentrasi, ngilangin stres. Nah, terakhir nih Kak pertanyaannya. Bisa nggak sih memberikan nilai ekonomis untuk para peserta yang ikut kegiatan keramik ini? Mungkin, bisa nih jadi ladang cuan nih gitu. Pastinya ada nilai ekonomisnya. Di sini aku punya beberapa referensi untuk mendukung nilai ekonomis itu. Yang pertama itu ada kesetiaan dan juga kreativitas mereka. Terus yang kedua, di sini kita juga ada penjualan pasar lokal, penjualan lokal dan seni karya. Terus yang ketiga itu ada kustomisasi. Nah, kustomisasi itu kayak contohnya misalnya kayak banyak banget nih orang tertarik dengan seni keramik. Dan yang membuat itu kan pasti beda-beda ya Kak ya, dengan keunikan-keunikan mereka. Itu kan juga ada nilai jualnya. Apalagi kalau misalnya mereka warnain dengan lucu-lucu dengan berbagai campurin-campurin warna, itu pasti ada juga nilai harganya. Nah, mungkin bisa dijual ya kan dengan harga yang tinggi karena itu kan punya mereka sendiri gitu. Betul. Yang bisa buatnya kan mereka sendiri gitu. Itu sih Kak untuk nilai ekonomisnya. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti kegiatan potri ini enggak cuma hanya kegiatan ajang silaturahmi sama teman-teman yang mungkin baru kenal jadi kenalan, tapi juga bisa tadi meningkatkan skill mereka, kemampuan kreatif mereka, imajinasi mereka. Terus nanti siapa tahu bisa jadi ladang cuan juga tadi ya Kak ya. Oke. Wah, ini seru banget nih Kak untuk kegiatan ini dan pastinya enggak nyesel lah ya teman-teman ikut kegiatan potri dari Day of Art ini ya. Oke. Nah, kali ini dan tentunya sekarang ini kita juga penasaran nih bagaimana ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Day of Art ini seperti apa. Jadi buat teman-teman Kombi yang penasaran, tetap di Kombi Komunitas dan Hobi. Keanekaragaman hayati sebagai sumber kehidupan. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang terkenal dengan kuliner tradisionalnya. Kuliner tradisional menjadi warisan budaya. Cita rasa masakan khas Indonesia tersaji hingga sekarang. Ciri khas kuliner yang menggoda dan menggugah selera. Kuliner tradisional menjadi kebanggaan bangsa kita. Tundang merupakan nilai sastra melalui suara. Disampaikan lewat lisan dalam bentuk pantun, diringi dengan gendang dan alat musik tradisional. Pantun diiramakan menjadi lirik syair sesuai dengan keadaan ataupun suasana di sekitarnya sebagai cermin kehidupan, negeri, dan rakyatnya. Tundang sebagai ragam bahasa dan ragam budaya. Kita jaga kesenian tradisional, jangan hilang di telan zaman. Yang amat berharga.
Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sebenarnya aku udah lama banget pengen ikutan workshop ini dan kebetulan ini pertama kalinya ada di Pontianak. Dan karena aku suka banget sama bunga, jadi aku buat vas kecil buat naro bunga. Jadi misalnya beli bunga, aku bakalan taro di vas ini. Jadi ini dia hasil yang aku bikin. Jadi ada pitanya gitu loh. Seneng tentunya. Jadi aku juga excited nunggu dia kering supaya aku bisa langsung kasih warna ke vasnya. Jadi di sini kita berdua lagi buat miniatur kucing sebenarnya, cuman agak sedikit belum jadi. Nah, di sini kita seru sih karena baru pertama kali juga kan buat kayak gini dan jadi suatu pembelajaran buat kita berdua. Nah, seru. Seru sih kegiatannya. Asik juga. Pertama kali saya ikut acara ini, buat pottery ini, terus sih. Cuman agak susah karena minim instrumental. Ya gitu sih. Jadi seadanya aja buatnya. Maunya sih bikin mug, cuman nggak tahu nih jadi atau enggak. Tara. Tahu Day of Art ini dari Instagram, jadi lumayan untuk mengisi waktu ngabuburit, lumayan seru. Karena di Pontianak masih jarang workshop-workshop kayak gini dan kebetulan saya minat sama pottery ini jadi mau coba. Seru sih, cuman tidak semudah yang terlihat, cuman ini kan jadi pengalaman baru. Gelas sih kayaknya, sepertinya. Puas sih dengan hasilnya, lumayan. Belum tahu nanti kalau diwarnain mungkin akan bagus. Ya, berakhir sudah program Kombi, Komunitas dan Hobi bersama teman-teman dari Day of Art. Keseruan yang luar biasa, semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman Sobat Kombi yang ada di rumah tentunya. Dan pastinya Riri bertugas undur diri di Kombi. Jangan lupa untuk saksikan Kombi TVRI Kabar. Bye!